Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli, bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya, dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun. Dalam episod kali ini, kita nak bercerita tentang apa? Kita nak bercerita tentang perubahan. Kita nak bercerita tentang bila nak bermula. Kita nak bercerita tentang kenapa kita nak berubah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, murid-murid yang saya kasih sekalian, jom teruskan bersama dengan saya kerana selepas ini lebih banyak lagi cerita-cerita yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda semua. Baik, para penonton yang dikasih sekalian, apabila kita bercerita tentang perubahan, ya betul, perubahan tu tak best, perubahan tu tak menarik, perubahan tu tak syok, perubahan itu tidak menggembirakan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid sekalian, antara perkara yang lebih penting yang untuk kita tanya ialah bukan bila kita nak berubah, tetapi kenapa. Kenapa itu kita sebut sebagai Big WHY. Big Y kita, kenapa kita perlu berubah. Murid-murid sekalian, apabila kita bercerita bila dan bagaimana nak berubah, kita akan tertanya-tanya, cikgu, saya nak berubah bila cikgu? Adakah perlu waktu yang spesifik untuk kita berubah? Ataupun kenapa kita nak berubah? Ataupun bagaimana? Hari ini saya nak kongsikan kepada anda sifir 5M, yang mana sifir ini akan menjadikan kita lebih hebat. Baik, yang pertama, apabila kita sebut tentang perubahan, mulakan dengan apa yang kita mampu. Apa maksudnya, murid-murid sekalian? Baik, saya bagi contoh. Andailah dikatakan kalau kita nak belajar, tetapi dalam pada masa yang sama, mungkin kita tak dapat nak fokus kepada satu-satu tajuk, satu-satu topik dan sebagainya. Ataupun kepada satu-satu subjek. Sebagai contoh, apabila kita buka sahaja buku bahasa Melayu, nah, dia punya tebal ini macam bang. Dia punya tebal macam ni. Jadi kita tak tahu kita nak fokus yang mana. Kita tengok bab 1 susah, bab 2 susah, bab 3 susah. Kesudahannya kita buat apa? Kita tutup buku, kemudian kita pun tidur. Adakah itu satu cara yang baik? Jawapannya tidak, murid-murid sekalian. Kalau kita tak mulakan dengan apa yang kita mampu, kita tak akan mula sampai bila-bila. Jadi solusinya, kita buka muka surat pertama, kita cuba baca, kita cuba faham, kita cuba hadam. Kalau boleh, kita buka pula muka surat kedua. Kita tengok lagi, kita baca lagi, kita usaha lagi. Kalau boleh, kita sambung lagi di muka surat ketiga dan berikutnya. Kalau katakan kita hanya mampu untuk buat sehingga 4 muka surat, yes, itu sudah satu pencapaian yang baik untuk diri kita. Macam saya sebutkan tadi, kalau kita tak mulakan dengan apa yang kita mampu, kalau kita tak mulakan dengan apa yang kita boleh buat sekarang, kita tak akan mula sampai bila-bila. Betul tak, murid-murid sekalian? Yang kedua, kalau ditanya, cikgu, sekarang ni cikgu, saya nak mula belajar tapi saya ini tak ada buku dan sebagainya. Murid-murid sekalian, sekarang ini apa yang saya nak kongsikan kepada anda, mulakan dengan apa yang kita ada. Baru-baru ni, murid-murid sekalian, saya ada telefon seorang pelajar saya. Saya tanya dia, kenapa dia tak masuk kelas? Tahu tak apa alasan dia? Tahu tak apa alasan dia? Alasannya simple saja, murid-murid sekalian. Cikgu, saya tak ada buku, cikgu. Cikgu, buku saya tertinggal di sekolah, cikgu. Cikgu, saya tak boleh nak pergi ke sekolah untuk ambil buku saya. Murid-murid sekalian, nampak tak alasan yang sangat simple yang diberikan kepada saya? Hakikatnya, murid-murid sekalian, kalaulah kita tak ada buku, adakah dengan tak ada buku itu kita boleh tinggalkan terus kelas PDPR? Adakah kerana kita tak ada buku itu kita tak nak belajar langsung? Adakah apabila kita tak ada buku itu kita tak nak masuk ke grup WhatsApp dan sebagainya? No, murid-murid sekalian, tidak, tidak, tidak. Kerana apa? Kita mulakan dengan apa yang kita ada. Jangan kita nak tunggu ada buku, jangan kita nak tunggu ada itu, ada ini, ada itu, ada ini, baru kita nak mula belajar. Nampak tak? Sekarang ini, buku itu bukan menjadi satu kewajipan lagi kepada kita. Yang paling penting sekarang ialah kesediaan kita untuk masuk ke kelas PDPR. Anda dikatakan tak ada buku dan sebagainya, semuanya boleh berbincang dengan guru, betul? Jadi sekarang ini, murid-murid sekalian, tak perlu kita nak tunggu apa yang ada, apa yang kita tak ada dan sebagainya. Sekarang ini, kita mulakan dengan apa yang ada di tangan kita. Yang ketiga, murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda,
kita mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Sebagai contoh murid-murid sekalian, katakan anda nak buat satu projek, projek yang besar-besar. Apabila kita nak buat projek yang besar-besar, dengar sahaja projek yang besar, kita akan rasa stres, kita akan rasa tak seronok, kita akan rasa tak best. Tiba-tiba motivasi kita akan jatuh dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita memikirkan kesusahan untuk kita buat projek yang besar-besar. Jadi solusinya apa? Kita buatlah yang kecil-kecil dahulu. Sebagai contoh murid-murid sekalian, katakan kalau anda nak berdiet, katakan cerita pasal diet, saya sendiri pun tak berdiet kan. Contoh, ni contoh murid-murid sekalian. Kalau kita nak berdiet, dalam kepala kita nak kena berjoging. Jogging berapa lama? Mungkin 5 km, 10 km dan sebagainya. Bila dengar sahaja 10 km, alamak, rasa macam tak laratlah aku nak jogging sampai 10 km. Jadi murid-murid sekalian, ketepikan 5 km, 10 km jogging dan sebagainya. Apa yang kita buat? Kita mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Contoh hal yang kecil-kecil apa dia? Kita mulakan dengan berjalan kaki. Berjalan kaki ke mana? Mungkin dalam kawasan perumahan kita. 10 pusingan, 15 pusingan, 5 pusingan. Yes, itu salah satu permulaan yang cukup baik. Kalau kita tak mulakan dengan satu pusingan, mana mungkin untuk kita terus berlari sehingga 10 km? Betul tak? Jadi murid-murid sekalian, kita mulakan dengan hal yang kecil-kecil dahulu. Yang keempat murid-murid sekalian, mulakan dengan diri sendiri. Kadang-kadang bila kita nak belajar ni, kita teringat kepada kawan-kawan kita. Kan? Kita nak ajak mereka buat study group, kita nak ajak mereka buat kelas perbincangan dan sebagainya. Tiba-tiba kawan-kawan kita ada hal, ada urusan. Terpaksa tangguh lagi. Kesudahannya apa yang terjadi murid-murid sekalian? Kita sendiri tak belajar. Sebab apa? Kita asyik menunggu kawan kita belajar, barulah kita nak belajar bersama dengan mereka. No, itu satu cara yang silap. Jadi kita dah buat macam mana? Kita mulakan dengan diri sendiri. Tak ada kawan, tak ada masalah. Kita mulakan dengan diri sendiri. Kita sendiri yang baca buku untuk diri kita, bukan untuk kawan-kawan kita. Dan last sekali murid-murid sekalian, kalau ditanya, cikgu bila nak berubah, adakah saya perlu setkan satu hari untuk saya bermula? Biasanya kita cerita pasal diet lah kan. Asyik kita pasal diet aja, macam kena aja dengan diri saya ni. Murid-murid sekalian, sebagai contoh, kalau orang tanya bila nak diet, orang akan sebut hari apa? Hari Isnin. Kerana hari Isnin adalah merupakan hari diet sedunia, kononnya kan. Tetapi murid-murid sekalian, hakikat sebenarnya, bila kita tanya bila kita nak berubah, perubahan itu perlu bermula bila? Sekarang. Now murid-murid sekalian, sekaranglah kita kena berubah. Sebagai contoh murid-murid sekalian, kita sekarang ini bukan nak tanya bila tetapi kenapa. Bila kita dah tahu kenapa, big why, kenapa kita perlu berubah, saya yakin dan pasti insya-Allah selepas ini kita akan tahu bila kita nak berubah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ceritanya macam ni murid-murid sekalian. Satu hari di satu kampung telah diadakan satu pertandingan memanjat tiang licin. Ni kampung apa? Kampung Cicak lah ni. Kampung Cicak yang mana ada ketua kampung kan, anak buah dan sebagainya. Secara logik akal murid-murid sekalian, panjat tiang licin ni memang tak ada siapa ataupun tak ada mana-mana cicak yang berjaya selama ini. Selama ini murid-murid sekalian, tidak ada cicak yang berjaya. Bila naik saja separuh jatuh, naik saja separuh jatuh, naik saja separuh jatuh. Jadi ketua kampung Cicak ini, dia buat keputusan, kalau ada pemenang tahun ini, dia akan letak jawatan dan lantik dia sebagai ketua kampung yang baru. Sampai macam tu sekali kan murid-murid sekalian. Okey, tibalah peserta yang pertama. Orang keliling dia kata, tak payahlah, kau mesti tak dapat punya, kau mesti tak menang punya, kau ni tak hebat, kau ni tak bagus dan sebagainya. Tiang tu licin, memang tak boleh berjaya, memang tak dapat, tak ada orang berjaya. Cicak pertama naik-naik jatuh, naik-naik jatuh, naik-naik jatuh. Akhirnya dia
Dia putus asa. Tiba pula kepada peserta cicak yang kedua. Sama juga, orang sekelilingnya kata apa? Tak adalah, tengok badan pun kurus kering ni, memang tak boleh berjaya punya. Cicak kedua pun jatuh. Sampai giliran ke cicak ketiga kan. Sama juga, orang keliling memang tak support langsung. Memang tak beri sokongan. Tetapi dengan langkah yakin kan, dengan rasa bangga, cepat-cepat dia naik. Akhirnya cicak ketiga ini berjaya sampai ke puncak tiang licin itu. Kemudian dia turun dengan rasa bangga dan ceria. Kemudian datanglah wartawan-wartawan ni kan, dari kalangan cicak-cicak ni. Dia tanya, "Cik, boleh saya tahu macam mana cik boleh berjaya?" Kan, cicak tu senyap. Wartawan tanya lagi, "Cik, boleh saya tahu kenapa ataupun bagaimana cik boleh berjaya?" Pun senyap juga. Tiba-tiba datang kawan kepada cicak itu. "Cik, sebenarnya cik kan, dia berjaya sebab apa? Sebab dia pekak, cik." "Ha? Pekak? Nampak tak murid-murid sekalian, macam mana cicak tu boleh berjaya? Kerana dia pekak. Kenapa dia boleh berjaya? Bila dia pekak, dia tak dengar kata-kata negatif daripada orang sekeliling." Nampak tak murid-murid sekalian? Nampak tak? Bila dia tak dengar kata-kata negatif daripada orang sekeliling, maka semangatnya membara dan kekuatannya semakin mencanak-canak naik. Akhirnya dia berjaya. Sama juga dengan kita murid-murid sekalian kan? Kalau kita mula nak berubah, kita nak jadi orang yang baik, kita nak jadi orang yang hebat, akan ada orang di sekeliling kita yang cakap bukan-bukan. Terutamanya bila kita nak belajar cakap bahasa Inggeris. Alah, muka cawa kan. Ada harapan, ada cita-cita nak cakap bahasa Inggeris. Pira mabuk kan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Satu perkara yang tak patut kita contohi, betul tak? Murid-murid sekalian, kalau kita nak jaya, kita nak jadi macam mana? Kita kena jadi cicak pekak. Kita jangan terkesan, jangan larut dengan kata-kata orang di sekeliling kita, kata makian, kata cacian orang di sekeliling kita. Yang penting sekarang ni kita kena tunjuk, aku mampu untuk buat. Kau percaya dan yakinlah, insya-Allah aku boleh buat dan akan aku tunjukkan kebolehan aku, kehebatan aku, kepakaran aku kepada anda semua. Baik murid-murid sekalian, itu kisah cicak pekak. Macam mana dapat sesuatu? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apabila kita bercerita tentang perubahan, perkara pertama yang perlu ada pada diri kita ialah kesedaran. Perubahan itu dia bermula dengan kesedaran, murid-murid sekalian. Bila kita sedar kenapa kita perlu berubah dan bila kita kena berubah, maka kita akan nampak bahawa perubahan itu menjadi satu perkara yang sangat sangat penting. Susah nak berubah ni. Betul tak? Betul tak murid-murid sekalian? Sampai kadang-kadang mak kita pun cakap, "Engkau ni dah tingkatan 5 tapi tak berubah juga perangai kau." Sebab apa? Sebab perubahan tu tak best, perubahan tu tak syok, perubahan itu tak menarik. Tambahan pula, nak berubah ni, dia bukan macam magic. Abrakadabra, pling, terus berubah. No, perubahan bukan begitu. Tetapi perubahan perlu melalui satu proses. Dan yang paling penting sekali ialah perubahan itu perlu bermula dalam diri kita. Sebab itu saya katakan, perkara pertama yang perlu ada sekiranya kita nak berubah ialah awareness ataupun kesedaran. Okey, kita tengok pula yang kedua. Yang kedua murid-murid sekalian ialah desire. Desire apa dia? Keinginan. Perubahan itu memerlukan kesedaran dan yang paling penting, kesedaran itu perlu datang daripada hati kita. Kerana kesedaran itulah yang akan menolak kita untuk lebih berjaya, untuk istiqomah kepada perubahan kita. Nak katakan keinginan itu datang daripada mana? Datangnya daripada macam yang sebut awal-awal tadi, big W-H-Y, big Y. Kenapa kita nak berubah? Dan bila kita dah tahu kenapa kita nak berubah, insya-Allah yakin dan pastilah perubahan itu akan datang secara perlahan-lahan dan kita sendiri dapat menjawab bila kita perlu berubah. Okey, seterusnya murid-murid sekalian. Yang ketiga, perkara yang ketiga apabila kita nak berubah ialah knowledge, iaitu ilmu pengetahuan. Hidup kita ni murid-murid sekalian, kan? Pelajar-pelajar sekalian, hidup kita ini macam makan di kantin. Di kantin tu macam mana? Okay, kita duduk, kita tunggu makanan. Sampai tak? Jawapannya tidak.
tak sampai murid-murid sekalian. Apabila kita berada di kantin, kita kena pergi beratur, kita ambil makanan, kita bayar. Baru kita boleh makan. Sama juga dengan perubahan. Kalau kita duduk tunggu perubahan tu datang, tak ada orang nak layan kita. Tak ada orang nak layan kita, murid-murid sekalian. Jadi solusinya bagaimana? Kita sendiri bangun, kita sendiri datangkan motivasi kepada diri kita. Kita sendiri yang perlu usaha untuk kita berubah. Jangan kita asyik kata, lek lu, awal lagi, ini semua hanya mainan syaitan, kan? Nampak tak, murid-murid sekalian? Perubahan perlu ada pengetahuan. Kenapa kita nak berubah, macam mana kita nak berubah, dan yang paling penting sekali ialah bagaimana kita nak istiqomah kepada perubahan itu. Okey, baik, seterusnya murid-murid sekalian. Ability, kebolehan. Apabila disebut tentang kebolehan, setiap daripada kita ini mempunyai kebolehan, betul tak? Kebolehan yang ada pada diri kita. Kita jangan asyik melihat kebolehan yang ada pada orang lain. Bila kita melihat kebolehan pada orang lain, sebenarnya kita telah menjatuhkan self-esteem diri kita. Maksudnya apa, murid-murid sekalian? Bila kita terlampau memandang orang lain hebat, hakikat sebenarnya kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Nampak tak? Hakikatnya kita sendiri tak pernah nampak kehebatan kita. Kerana apa? Kerana kita asyik memandang kehebatan orang lain. Kau tak apalah, bapak kau kaya. Kau tak apalah, rumah kau rumah batu. Kau tak apalah, kereta bapak kau kereta besar. Aku ni apa ada? Aku ni miskin. Rumah pula rumah kayu. Kan, kemudian kereta bapak aku kecil. Ada motor sahaja. Tak boleh nak buat pergi jalan macam bapak kau dan sebagainya. Yang menaikkan diri kita bukan orang lain. Bukan kawan-kawan kita, bukan mak ayah kita, bukan harta yang ada pada mak ayah kita. Walaupun harta itu Ahmad Albab yang punya, kan? Murid-murid sekalian, yang menaikkan diri kita ialah diri kita sendiri. Bila kita dah ada keinginan, bila dah ada kekuatan, bila kita dah ada ilmu, bila kita ada kebolehan, insya-Allah kita sendiri mampu untuk menaikkan diri kita menjadi orang yang berjaya. Jadi murid-murid sekalian, tolong jangan pandang orang secara berlebih-lebihan, kerana tanpa kita sedar, kita juga jauh lebih hebat daripada apa yang kita sangka. Seterusnya murid-murid sekalian, last kali ialah refill. Apa maksud refill? Isi semula. Nak isi dengan apa? Murid-murid sekalian, saya nak bercerita kepada anda. Selepas kita dah buat semua perkara, selepas kita dah mulakan fasa perubahan, selepas kita dah mulakan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, cuba kita lihat balik keputusan perubahan kita itu. Adakah kita berada di landasan yang betul? Adakah kita ini mendapat sokongan daripada orang lain? Kemudian, apakah yang perlu diubah untuk memastikan kita istiqomah kepada perubahan itu? Sebagai contoh, murid-murid sekalian, kalau kita sentiasa melihat kepada orang lain, kita sentiasa membangga-banggakan orang lain, tanpa kita sedar kita sendiri juga hebat seperti orang lain, kita tinggalkan perkara itu. Kemudian kita tengok balik, kalaulah perubahan kita kadang-kadang teragak-agakkan, kita rasa macam yakin tak yakin, boleh tak boleh. Kerana apa? Kerana mulut orang lain. Apa kata kita jadi seperti cicak pekak tu? Kita lupakan orang sekeliling kita. Kita tinggalkan apa sahaja kata caci maki dan sebagainya. Murid-murid sekalian, kita ini tidak berdiri dengan caci maki orang lain tau. Kita berdiri atas kekuatan dan keupayaan kita. Jadi sekarang ini, kan, kita kena fikir, bukan orang lain, bukan orang sekeliling kita yang membayar yuran kita. Bukan orang sekeliling kita yang memberi kita makan. Bukan orang lain sekeliling kita ni yang orang kata apa, memberi kerjaan kepada kita. Tidak. Macam ni murid sekalian, andailah ditakdirkan kalau ada seorang yang mengata buruk kepada kita, yakin dan percayalah, ada ratusan, ada ribuan lagi orang yang sebenarnya menyokong kita untuk berjaya. Setidak-tidaknya, kalau tak ada orang lain yang nak menyokong untuk kita berjaya, ingat kita masih ada mak ayah, dan insya Allah mak ayahlah orang yang paling kuat untuk menyokong kita. Jadi kenapa kita nak fikir yang bukan-bukan? Okey, baik. Murid-murid sekalian, tadi saya dah kongsikan banyak perkara. Saya bercerita tentang sifir 5M. Saya ulang balik berkenaan dengan sifir 5M. Yang pertama, kita mulakan dengan apa yang kita mampu. Mulakan dengan apa yang kita ada.
Mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Mulakan dengan diri sendiri. Dan bila kita tanya, bila nak berubah? Mulakan sekarang. Ingat benda sekalian? Ingat, bukan bila tetapi kenapa. Carilah big why, kenapa kita perlu berubah. Nampak tak? Bila kita dah nampak big why, saya yakin dan pasti, datanglah apa sahaja ujian, insyaAllah tidak akan menggoyahkan kekuatan dan kehebatan kita untuk berubah. Bila dan bagaimana nak berubah? Fikir betul-betul. Kemudian saya cerita tentang cicak pekak dan banyak lagi saya kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kalau rasa macam ingat-ingat lupa, tak dapat tonton secara langsung, boleh tengok rakamannya di saluran YouTube Didik TV KPM. Baik, saya kira setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia menyokong saya di sini, Abdul Muiz Rusli, dalam Didik TV KPM. Mudah-mudahan insyaAllah jika ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan sekali impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.